upacara pengukuhan jabatan Komandan Batalion A dan serah terima jabatan Komandan Batalion B Resimen 2. Para peserta upacara sekalian, mutasi jabatan di semua strata dalam lingkungan Polri merupakan suatu kebijakan pimpinan dan sebagai bentuk pembinaan karir personil yang bertujuan untuk menjamin, membantu, dan melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Kepada Ajun Komisaris Besar Polisi, Anak Agung Madi Satria Bimantara SIK, saya selaku Komandan Resimen 2 Pasukan Pelopor mengucapkan terima kasih atas kerja keras, dedikasi, dan pengabdian saudara selama menjabat Komandan Batalion B Resimen 2. Telah banyak keberhasilan dalam kepemimpinan saudara, baik dalam peningkatan kemampuan fisik, pengetahuan, maupun dalam peningkatan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta pemeliharaan sarana prasarana yang ada di Batalion B Resimen 2 yang tentunya sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Berkaitan dengan hal itu, saya merasa bangga serta atas nama pribadi dan atas nama kesatuan mengucapkan selamat menjalankan tugas di kesatuan baru sebagai Komandan Batalion B Resimen 1 Pasukan Pelopor. Para hadirin sekalian, pada Komisaris Polisi Safri HM Eskom SIK dan Komisaris Polisi Sumar SMM, saya selaku Komandan Resimen 2 Pasukan Pelopor mengucapkan selamat bergabung kembali di Resimen 2 Pasukan Pelopor. Saya berharap saudara segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab saudara sebagai Komandan Batalion A dan sebagai Komandan Batalion B Resimen 2 Pasukan Pelopor. Saya optimis bahwa saudara akan segera dapat menyesuaikan diri dalam mengemban amanah kepemimpinan di Batalion A dan di Batalion B Resimen 2 Pasukan Pelopor.